dulu Pak Harto itu datang ke sini tahun 70. Beliau belum resmi dilantik jadi presiden dulu. Tapi setelah datang sini, alhamdulillah dapat berkah babakan, Pak Harto menjadi presiden. Mudah-mudahan kunjungan beliau Pak Ganjar Pranowo sebelum dilantik jadi presiden ini insya Allah memberkahi babakan ini, termasuk bahkan memberkahi Pak Ganjar, sehingga pada bulan nanti Pak Ganjar menjadi presiden kita, Allahumma amin. Allah yang mau di sini, yang pengen jadi tentara, pengen jadi dokter, pengen jadi psikolog, terkabul. Tapi ada syaratnya, belajarnya rajin, tidak pernah lupa berdoa, dan minta doa restu orang tua. Salam untuk orang tua, kembali lagi belajar dengan serius, mudah-mudahan semua yang menjadi cita-citanya terkabul. Dulu saya sering diundang ya ke sini, tapi saya minta maaf selama saya jadi gubernur. Waduh, Pak Ganjar belum pernah hadir, dan hari ini saya bisa hadir ke sini, saya senang sekali. Dan tentu saja ini bagian dari cara kita bersilaturahmi, tapi saya senang karena anak-anaknya tadi semangatnya luar biasa. Santri, kamu mau jadi apa? Dokter, psikolog, tentara. Ini sudah jadi kiai, tidak jadi nyai. Artinya anak-anak punya cita-cita yang sangat banyak. Tentu banyak yang ingin jadi ulama juga. Nah, kalau kita melihat semangatnya anak-anak muda, para santri ini, mereka serius belajar. Nah, tugas kita lah mengarahkan mereka kalau kemudian menjadi anak-anak yang punya ilmunya bermanfaat. Ini pesan-pesan ke santri. Pesan tadi, Pak, soal tadi yang lima hari sekolah tadi. Oh iya, sebenarnya ciri-cirinya boleh kok kalau mereka memang belum bisa melaksanakan itu. Memang kalau yang di kota rata-rata itu memungkinkan. Ya. Kalau yang di desa ada sih persoalan-persoalan, apalagi terkait dengan jenis transportasi. Tapi sisi yang lain memang kalau tradisi di pondok kan kalau sore ngaji ya. Nah, itu aja waktu yang dibagi. Jadi boleh saja sih. Ya.